TV KPM. Eh, sabar. Wow, nampak tak kek tu? Ha, kembali semula menonton Menengah Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Azlima bagi mata pelajaran Matematik Tingkatan 1. Untuk bahagian ini pula, Cikgu, kita akan fokuskan kepada mengenal pasti dan menentukan nisbah setara. Apa tu, Cikgu? Okey, nisbah setara. Okey, nisbah setara ni apa tu nisbah setara? Bagus soalan Sean ni. Okey, nisbah setara adalah nisbah yang mewakili perbandingan yang sama antara kuantiti. Okey. Nisbah setara ini juga mempunyai nilai yang sama. Maksudnya, Sean nampak dekat situ ada kek? Ada, Igo. Memang dah nampak dari tadi. Sedap kan? Tak tahu lagi lah, belum rasa. Okey, dekat sini kita boleh buat perbandingan antara dua kek tersebut dalam bentuk nisbah. Okay. Tapi nilai dia tetap sama. Tetap sama? Ya, okay. Cuba Sean keluarkan satu potongan daripada kek yang warna pink tu. Ya ni, Igo, yang warna merah jambu ni. Jangan makan dulu. Okey, okey, saya cuba, Igo. Okey, dekat sini, Igo. Ui, agak besar dia punya ni. Okey. Oh. Okey, di sini, Igo. Ya. Yeah. Okey. Dah ada dah satu kat sini. Okey. Yang itu Sean boleh tulis berapa nisbah dia? Yang ni nisbah dia yang ini, Igo. Maknanya daripada kek ni, ni adalah 1:4 ataupun 1:4 ke? Satu nisbah empat. Okey, maksudnya Sean dah keluarkan sebahagian 1 daripada 4 bahagian kek tersebut. Ya. Ya. Okey. Okey, kita nak buat setara tau. Itu baru satu kek. Okey, cuba Sean tengok kek yang kedua, kek coklat tersebut. Oh, yang ni. Cuba Sean keluar dua. Dua, Igo? Dua okay. Potongan kek tersebut. Okey, saya cuba, Igo. Jati. Okey. Oh, takut terjatuh pula. Tak apa, kalau jatuh saya makan juga, Igo. Okey, ni ada satu. Soalkan kurus. Satu. Okay. Dan dua. Okey, Igo. Okey. Soal nak tulis nisbah macam mana tu? Okey. Nisbah dia, Igo, ini adalah 2:8. Okey, tadi kita potong 4 je. Yeah. Sekarang kita potong 8 bahagian. Aha. Sean keluarkan 2, jadi 2:8. Ya. Yeah. Okey, 1:4 dengan 2:8 setara atau tidak? Eh, cikgu. Setaralah, cikgu. Macam mana Sean kata setara? Sebab dia punya saiz dia macam sama, cikgu. Sama. Aha. Satu lagi, kalau kita buat 1:4, 2:8, 1 darab 2. 2. 2. 4 darab 2. 8. Ya. Setaralah. Ya, cikgu. Itu sebab kita panggil nisbah setara. Alright. Okay. Jadi nisbah dia akan sama. Yeah. Walaupun kita buat pembahagian antara kuantiti itu berlainan, tapi dalam bentuk bila kita tulis dalam bentuk nisbah, bila kita darab atau bahagi dia akan sama. Oh, okey, faham, Igo. Okey. Yeah. Jom kita tengok contoh, Sean. Okay, jangan baik, makan dulu, Sean. Okey, saya simpan untuk nanti, Igo. Okey, kita tengok yang pertama. Contoh kita. Cikgu tunjuk ini kek tadi tau. Tapi yang ini cikgu potong, cikgu nak 3 bahagian daripada 4 bahagian. Ya. Yeah. Okey. Yang ini cikgu potong berapa tu? 8, Igo. 8. Tapi cikgu nak berapa tu? 6. Okey. Yeah. Jadi cikgu boleh tulis yang pertama tu 3:4. Baik. Sebab cikgu ambil yang 3 tu. Yeah. Yang kedua ni cikgu tulis 6:8. Setara atau tidak? Setara, Igo. Macam mana Sean kata setara? Sebab kalau kita 3:2 dan 4:2 dapat juga 6:8, Igo. Ya, betul. Jadi semua ni kita darabkan dengan faktor sepunya dia juga. Ya. Faktor dia juga. Jadi kita darab dengan 2, kita boleh darab dengan 3, boleh darab dengan 4. Jadi kita dapat 6:8. Jadi 3:4 adalah setara dengan 6:8. Itulah kita kata matematik ini adalah kehidupan seharian kita. Ya, jadi betul. Jangan cakap kata tak suka matematik tak baik. Okey, nisbah setara boleh diperoleh apabila semua kuantiti dalam nisbah didarab atau dibahagi dengan nombor yang sama. Sama. Apa yang dibagi dengan sama tu tadi macam tadi kita buat 1:2, 4:2. Jadi nombor yang sama kan kita darabkan. Jadi dia adalah dia akan menghasilkan nisbah yang sama. Oh. Itu sebabnya kita panggil nisbah setara. Okey. Okay. Right, kita teruskan juga dengan contoh yang pertama ni. Kita nak tulis 2:7. Okey. Dia tak semestinya ada 1, dia mungkin ada lebih daripada 2, mungkin 3, mungkin banyak. Yeah. Jadi bergantung pada kitalah, bergantung pada soalan apa yang dia nak. Okey. Okay. Jadi 4:6.
Okey, kita boleh darabkan dengan 2, kita dapat 8. Kita darab dengan 2 juga, nombor yang sama. Jadi kita dapat 12. Jadi 4 nisbah 6 adalah setara dengan 8 nisbah 12. Dan satu lagi, kita boleh bahagi. Sebab tadi kita kata nisbah kita boleh berdarab ataupun bahagi. Jadi yang ni 4 bahagi 2, kita dapat 2. 6 bahagi 2, kita dapat 3. Jadi 2 nisbah 3 adalah setara dengan 4 nisbah 6. Jadi kat situ kita dapat 2. Jadi cikgu tak suka bagi contoh sikit, nak bagi contoh satu lagi. Ini adalah dalam 3 kuantiti. Tadi dalam 2 kuantiti. Jadi cikgu kat sini cikgu nak darab dengan 3. Jadi 6 darab 3 18. 15 darab 3 45. 9 darab 3 27. Jadi semua kita darab dengan nombor yang sama. Jadi yang ini cikgu nak bahagi pula. Bagi 3. Dapat 2. Nisbah kepada 15 bahagi 3 dapat 5. Dan 9 bahagi 3 kita dapat 3. Jadi 2 nisbah 5, nisbah 3 dan juga 18 nisbah 45, nisbah 27 ni adalah setara dengan 6 nisbah 15, nisbah 9. Senang kan nisbah ni sebenarnya. Jadi untuk uji anak-anak saya dekat Jimit ni dengan Sean kat sini, kita bagi satu soalan yang pertama ni, A B C D. Antara berikut nisbah ni yang setara, yang manakah setara dengan 27 nisbah 45? Mungkin antara empat-empat ni ada yang tak setara. Kan? Kita tak tahu, kita kena cuba setiap satu. Anak-anak di Jimit, yang mana nak jawab soalan cikgu yang nombor satu? Siapa? Nek excited. Nek, boleh cuba? Nek bagi jawapan saja. Yang mana setara? Ya, Nek. Dia masih kira, Igu. Nek boleh pilih keempat-empat tu yang mana setara. Nanti boleh explain lah, boleh bagi penerangan yang mana, kenapa Nek pilih nombor tersebut sebagai setara. Antara A, B, C dan D, yang mana setara dengan 27 nisbah 45. Nek, dah sedia? Sedia. Yang setara dengan tak nisbah 45. Tak nampak, Nek. Nek boleh keep. Dia tulis semua empat-empat. Tak nampaklah. Setara dengan nisbah 27, nisbah 45 adalah soalan A, C dengan D. Yang pertama tu Nek darab dengan 3. Saya darab dengan 3. Jadi setara. Yang kedua? Setara. Yang kedua darab dengan 15. Kenapa yang kedua tu Nek kata tak setara? Sebab 3 darab 15 menjadi 45. 5 darab 15 jadi 75. Jadi 75 tak sama dengan 27 kan? Right. 54 dengan 90 setara atau tak tadi pilihan? Setara juga. Setara. 1/2 nisbah 5/6? Setara. Setara. Kita tengok jawapan Nek betul atau tidak. 9 nisbah 15. Tengok Syah, 59 nisbah 15. Adakah dia setara? Nek kata setara tadi. Kita cuba darab dengan 3. Dapat tak 27? Dapat. 15 darab 3, 45. Yang untuk nisbah ni, kalau kita nak mudah, kita ambil 27 tu bahagi 9. Kita dapat nombor faktor dia. Betul. Kita darablah dengan 9 darab 3 tu dapat 27. Kita darab pula 15 dengan 3, dapat tak 45? Maka dia adalah setara. Itu cara mudah. Sebab yang ini kita tunjuk ikut flow, ikut langkah dia. Susunan dia. Tapi kalau kita nak mudah, kita ambil nombor yang kita dapat tu, yang nombor nisbah yang kita dapat tu, kita bahagikan dengan nombor yang sebelum tu, yang nombor berikut tu. Kita tengok yang kedua. Jadi 9 nisbah 15 adalah setara dengan 27 nisbah 45. Kita tengok pula yang kedua yang ni kata tak setara ni. 5 dengan 3. 5 nisbah 3. Dekat sini kalau 45 kita bahagi 3 dapat 15 kan? Jadi 3 darab 15, 45. Adakah 5 darab 15, 45? 27? Tak, cikgu. 75 kan? Jadi nombor 5 nisbah 3 adalah tidak setara dengan 27 nisbah 45. Nek betul dah yang kedua. Yang ketiga kita tengok betul atau tidak.
Okey, yang ini kita ambillah 54 bagi 27. Ya. Kita darabkan dengan, kita bahagikan dengan 2. Mm-hmm. Sebab 27 darab 2, 54. Jadi ya, kita bagi 54 bagi 2, kita dapat 27. Mm-hmm. 90 bahagi 2 dapat 45. Maka dia adalah setara. Okey. Okey, sebenarnya nombor nisbah ni senang je. Kita boleh bagi, kita boleh darab. Mm-hmm. Okey, 1/2 dengan 5/6. Yang ni memang ramai pelajar tak sukalah. Ya, yeah, sebab pecahan. Okey. Alright, jadi kat sini cikgu dapati bahawa 27 bahagi 54 ni kita dapat 1/2. Jadi kita darablah 1/2 darab 54 dapat 27. Yeah. 5/6 darab 54 kita dapat 45. Ah. Maka dia adalah setara. Ha. Jadi kita dah dapat jawapan yang Nick bagi, Nick pilih. Soalan A, B, A, C dan D untuk setara. B dia tak pilih kan? Jadi Nick betul untuk soalan ini. Maka kita bagi lagi 5 bintang. 5 bintang untuk Nick. Yang kedua. Okey, yang kedua pula. Kita bagi 3 je lah A, B, C. Tadi buat A, B, C, D. Kan? Banyak kan? Sekarang ni kita bagi dalam 3 sebutan. Sorry, 3 kuantiti. 18, nisbah 24, nisbah 45. Kita bagi A, 3 nisbah 4, nisbah 9. B, 36 nisbah 48, nisbah 90. C, 0.6 nisbah 0.8, nisbah 1.5. Yang manakah setara dengan 18 nisbah 24, nisbah 45. Okey, siapa nak cuba? Alif dah angkat. Okey, Alif. Laju angkat. Sean pun boleh try tu. Okey, boleh je, Igu. Cuba, tuan. Dapat ke tidak? Okey. So kita kena tengok sama ada nisbahnya setara dengan 18 nisbah 24 nisbah 45. So 3, 4, 9 tu kalau saya guna cara yang cikgu ajar tu, cara mudah tu, kita bahagikan ya, cikgu. Kita cuba tengok sama ada nombor yang dibahagikan tu sama tak untuk semua. Ya. Okey. Okey. Alif dah ready, Alif. Okey. Cuba Alif. Okey. Okey, antara tiga-tiga tu Alif, yang mana setara dan mana yang tidak setara? Yang setara bagi saya 3 dengan 4. 3 dengan 4. 3 dengan 4. Oh, dia macam A B C Alif, A B C. B dengan C. B dengan C. Iaitu 36, 48 dengan 90 dan 0.6, 0.8 dan 1.5. Okey, A awak tak setara ya, Alif? Tidak setara. Okey, kita tengok setara, betul tak jawapan Alif. Okey. Okey, 3 nisbah 4 nisbah 9. Hmm. Okey, kita darab dengan 6 dapat 18. Yeah. 4 darab dengan 6 dapat 24. 9 darab 6. Kita tak dapat 45. Dapat 54. Yeah. Jadi dia tidak setara. Okey, jawapan pertama Alif betul. Okay. Yang kedua. Yang kedua, 36 nisbah 48 nisbah 90. Mm. Okey, yang ini kita dah bahagikan dengan 2. Yeah. Okey, kita dapat 18. Mm. Kita bahagi dengan 2, 48 ni kita dapat 24. 90 kita bahagi dengan 2, kita dapat 45. Jadi, setara atau tidak? Setara. Okey. Yang ke C. Okey, 18 kita bahagikan dengan 30 sebab nombor dia besar kan, sebab dia nombor perpuluhan. Jadi kita bahagi, mesti kena bahagikan dengan nombor besar. Kita dapat 0.6 nisbah kepada 0.8 bahagi 30 juga, 45 bahagi 30 kita dapat 1.5. 1.5. Jadi dia adalah setara. Jadi B dengan C adalah setara dengan 18 nisbah 24 nisbah 45. Betul Alif. Pun sama cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang untuk Alif. Nah, tanya kepada anda. Okey. Yeah. Dan kita pergi yang ketiga. Okey, baik. Masih ada masa kan? Yeah. Jadi kita tengok yang ketiga ni senang aje. Kita bagi saja dalam bentuk geometri. Okey. Okey. Siapa nak cuba? Kita nak tentukan nisbah kawasan melorek tu setara atau tidak dengan satu lagi. Okey, Ayah Hakimi boleh jawab. Ya, Danish. Danish Hakimi. Ya. Yeah. Danish Hakimi. Ada dua Hakimi kan? Okey, dia nak tulis sekarang. Yang menonton di rumah pun boleh cuba, untuk jawab dan kita boleh bandingkan jawapan kita sama ada betul ataupun tidak. Dekat sini Igo, saya nampak ada dua rajah Igo, dua bentuk ni. Saya nampak yang ni dilorekkan tu, salah satu daripada ni adalah satu kotak daripada empat kotak. Ya. Yang lagi satu adalah empat kotak daripada 16 kotak. Ya. Agak-agak setara tak?
Saya tak nak bagi jawapan itu. Saya dah tahu jawapan dia. Okey. Okay, tapi kita tanyalah. Ah, Danish Hakimi. Okay. Ya. Setara tu. Okey, setara atau tidak? Setara. Setara. Sebelahan suara dia. Okey, setara sebab awak darabkan dengan 4. Baik. Okey. Okey, Danish. Okey, kita tengok jawapan Danish betul atau tidak. Yang pertama ni adalah 1 kepada 4. Jadi kita loret satu bahagian saja daripada 4 bahagian. Jadi nisbah dia adalah 1 kepada 4. Yang kedua adalah nisbah dia adalah 4 kepada 16. Macam mana kita kata setara? Sebab bila kita darab 1 darab 4, kita dapat 4. Sebelah kan? 4 darab 4? 16. 16. Maka ini adalah setara. Okey. Okay? Yeah. Right, yang ini dalam jawapan dia betul lah. Betul lah. Betul. Kita bagi 5. 5 bintang untuk Danish. Okey. Okey, right. Kita lagi satu soalan je. Satu soalan yang terakhir ni kita bagi dekat siapa yang belum jawab? Nick. Eh, Nick tadi dah jawab. Kan? Ha, Nick dah jawab. Okey, siapa tak jawab? Kimi. Sorry Kimi. Senyum je kat sana. Senyum je. Lepas Kimi kata. Okey Kimi, cuba sebab awak nak buat ni nak tentukan nombor kawasan meloret dengan nisbah. Okey Kimi, ini cara Kimi jawab. Okey. Okey. Okey Kimi, setara atau tidak Kimi? Kimi tak dengar. Tak buka. Ya, boleh pasang mic. Pasang mic tak Kimi? Setara. Setara. Okey, yang apa tu anak panah tu apa Kimi? Itu dia punya faktor. Faktor. Okey, jadi 3 darab 2 dapat 6. 8 darab 2 16, 3 darab 3 9. Okey, kita tengok jawapan Kimi betul atau tidak. Okey, jadi kita tengok Yang pertama ni adalah 3 nisbah 8. Okey, 3 kawasan meloret daripada kawasan 8 kawasan yang kita dah patternkan dia tu kan. Yang kedua adalah 6 nisbah 16. Okey, yang ketiga 9 nisbah 24. Yang awal tu kita boleh senang kan 3 nisbah 8 kan. Yang 9 nisbah 24 tu macam kecil sangat kan. Okey, jadi kat sini adakah dia setara? Memang dia setara sebab 3 darab 2, 6. 8 darab 2, 16. 3 darab 3, 9. 8 darab 3, 24. Jadi ketiga-tiga ni adalah setara. Adalah nisbah setara. Jadi tiga-tiga bentuk ni adalah sama. Walaupun nampak bilangan lorekan dia tu berbeza kan? Tapi dia adalah setara. Okey, maknanya jawapan daripada Hakimi betul ke? Betul. Kita bagi juga 5 bintang untuk Kimi. 5 bintang untuk Hakimi dan juga kepada mereka yang dapat jawab dengan betul tu dekat rumah tu. Syabas kepada anda semua. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ni di slot Menengah Rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM.